Pemirsa, saya ngelalah nyanyi COVID-19 reng Bali, ngawi pariwisata Bali mati suri. Tambi samian hotel miwah genah-genah pariwisata matutup. Perindikan inucap jantan mius macam perekonomian kerama Bali, pemekas sane mekarya reng widang pariwisata. Mawit gering agung COVID-19 ngelimbak ring Bali, pariwisata Bali anjlok. Pangurati budaya miwah pariwisata Bali, Profesor Nyoman Darmo Putra Mausang, pariwisata Bali ketah, wenten ringkahanan sanepini kaon. Minekadi, dawek bom Bali, miwah gunung agung meletus, pariwisata Bali keni ius sanikaon. Samian krisis pariwisata inucap preside kedadosang bekel, anggen ngemecikang kahanan pariwisata kapungkuran. Sujatine, pemulihan inucap nenten muatanggalah sanesue, sane patut kejantenang wantah pengawit pemulihan inucap preside kemarjang. Sejroning pemulihan pariwisata wus pandemi COVID-19 puniki, pacang wenten pawahan tamiu sane rauh. Yening dumun, tamiu mancanegara sane rauh pinih ka pertama, sane mangkin sewaliknya nih, krama lokal sani pacang raminin genah pariwisata, kelanturang antuk pengrauh tamu domestik, sani pinih ungkur wau tamu mancanegara. Semua krisis yang pernah dialami oleh industri pariwisata merupakan bekal untuk menghadapi pemulihan pariwisata setelah masa COVID ini. Ada yang menanyakan saya berapa lama pemulihan itu terjadi. Sebetulnya pemulihannya tidak begitu lama, bisa 3-6 bulan. Yang kita tidak tahu kapan awal pemulihan itu bisa mulai. Sekarang kan krisis, jadi teman-teman di industri pariwisata sedang menghadapi apa yang disebut dengan krisis manajemen. Ketika krisis ini berakhir, itu akan ada fase recovery. Setelah recovery berakhir, itu fase normalisasi. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam pemulihan ini nanti, tren kehadiran wisatawan atau yang membuat pariwisata dinamis lagi adalah tren kebalikan dalam situasi awal pariwisata muncul. Pasca pandemi ini, pemulihan pariwisata itu akan didinamiskan dengan tren yang kebalikannya. Yang pertama hadir adalah turis lokal yang mulai meramaikan restoran, yang akan mulai meramaikan hotel dengan mungkin kegiatan wedding reception atau pesta pernikahan di hotel, mulai ke restoran, ke pantai, setelah itu baru luar daerah. Karena penerbangan mungkin akan bertambah mahal, oleh karena itu hanya orang yang memiliki tabungan cukup akan datang, setelah itu baru orang. Kaptiang, pengawit pemulihan pariwisata Ring Bali, gelis preside kemargiang, risampune pandemi COVID-19 puniki matilar. Napi malih, mawisata wiadin melancaran kegenah-genah pariwisata, wantah pabuat kerama, mangde preside malilecite. Sukma miwah Juliana Nguningai.